6 ke 7 ke 8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Untuk menyemprotkan pestisida, jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.